Misal di sini ini, halo. Nah. Dah. Buang. Mesti di sini. Tak boleh nampak sini lagi. Itu namanya mustakmal. Ini debu lah diamburkan di pucuk koran. Nah, jatuhnya niat itu pertama kali tangan nempel di debu. Sahaja ku tayamum mengharuskan solat. Nawaitu tayamum alistibahati solat. Tapi tak ada boleh tangan dikengkengkan. Nawaitu tayamum alistibahati solat. Baru ngisap tak boleh. Sambil berjalan, nawaitu tayammum alistibahati sholat. Sekali jalan, tidak boleh disetopkan tangan ni. Nawaitu tayammum alistibahati sholat. Nempek tak boleh. Nawaitu tayammum alistibahati sholat. Mesti listibahati sholat tu mesti dibaca. Sajaku tayamum mengharuskan untuk solat. Tidak cukup sajaku tayamum, tidak cukup. Mesti listibahati solatnya dibaca. Ini pelajaran bebu. 45 tahun umurku belum kalau sekali ku pakai. Ini pelajaran. Ada orang yang umurlah 70 tahun sekalipun belum kalau pakai tayamum. Cuman jangan tidak belajar. Nah, ujung-ujung kayak model tadi. Kaget satu saat ada be santuknya. Nah, kalau ada santuknya, ada ilmunya. Yang kedua, mengusap dua tangan ilal mirfaqaini sampai ke mata tangan. Sikut. Jam tangan buka. Ini tadi bu, yang debu tadi tak boleh ditepak lagi, mesti dibuang, ngambur lagi. Jadi misal di sini ini, halo, nah, dah, buang, mesti di sini. Tak boleh nampak sini lagi. Itu namanya mustakmal. Nah, nampak belah sini. Nah, nampak. Nah, ini tangan ni kanan kiri ni. Yang tangan kiri buat tangan kanan buat tangan kiri. Tangan kita ni terdiri dari dua. Ada tapaknya, ada jarinya. Yang jari ini buat yang hitam ini. Yang ini buat yang ini. Jadi mak itu kalau nyuci, nah. Nah, salah itu. Habis lebunya. Ayuk tadi habis lebunya. Nah. Jari. Nah. Yo, jangan dipeluk. Kalau dipeluk habis. Yang ini habis buat uang ini. Nah. Mbek sagu. Pakai sagu di rumah. Pakai sagu apa gendum di rumah tempek. Iya. Nah. Iya. Nah. Iya. Nah.
Ya. Sekali-sekali pak eh. Tak ada pakai kumu-kumu tidak. Sekali-sekali pak. Nah. Tarik sangkan jempol ditarik ni. Karena dia belum kena. Nah. Nah. Okay. Ya. Yeah. Karena dia tak kena. Ini kan kena. Nah. Nah. Ya Allah. 2001. Leni berangkat umrah melok. Eh tak. Dia pergi haji 2001. 2004. 2000 berapa dia? Jadi ada ibu-ibu dari mana itu? Duduk sebelahan kami. Pakai kumu-kumu, pakai hidung, pala. Ana tahun pergi haji tahun 99 di Jeddah. Ada ibu-ibu ngambil tayamum di dinding. Ngelap kaki lah, pakai kening. Kan kalau tayamum ini cuma raih dengan dua tangan. Bukan sama dengan wudhu. Kalau wudhu tu pakai kumu-kumu, pakai kuping, pakai kening. Kalau tayamum cuma mengusap dua muka dengan kedua tangan.